Pak Jokowi itu kolombo. Kolombo itu langsung naik harga gitu. Aja juga kayaknya pegane. Naik harga. Jangan lupa jasi lari. Sama ibunya sini. Sama ibu. Eh sini mau. Lagi di sini. Di sini di belakang bapak ini. Nah, sini dua. Nah, sini aja. Lalu ke sini. Bapak, Pak, saya minta foto dong. Bu Riana minta foto dong, Pak. Enggak bisa lewat, Pak. Tolong, Pak. Harga sama yang kemarin naik sangat tinggi, cabai rawit sampai 120 dari yang terakhir di Jakarta. Sekarang sudah turun di sini jadi 70.000. Akan bagus saja. Yang lain-lain sama. Naik cabai rawitnya sudah turun ke 70.000. Pak, kalau kenaikan harga beras, Pak, terkait dengan mundurnya masa tanam satu itu kan dari pusat gimana, Pak? Ya beras ini kan di seluruh negara ya di dunia karena memang pertama ada perubahan iklim, ada super El Nino, kemudian 22 negara stop tidak mengekspor berasnya sehingga terjadi kegoncangan harga beras, harga pangan di dunia. Semua negara mengalami, tapi negara kita kenaikannya tidak drastis negara-negara lain. Kita bisa mengendalikan karena stok bulog saat ini juga sangat baik. Akhir tahun kemarin masih di angka 1,4 juta ton. Dan ini akan masuk lagi untuk cadangan strategis agar betul-betul kita aman karena memang apa panennya nanti akan mundur sedikit. Ya. Pak, kalau kegiatan setelah tidak menjadi presiden, Pak, setelah jadi presiden, apa kegiatan? Jadi rakyat biasa. Kembali ke mana? Ke Solo, Pak. Ke Solo, jadi rakyat biasa. Jadi sejak jam PBB gimana? Kembali ke Solo, jadi rakyat biasa. Satu lagi, Pak. Pertemuan dengan Pak Yosi, Pak. Anggota di PDIP gimana, Pak? Kemarin tambah dong, Pak. Kenapa, Pak? Pak, foto dulu, Pak. Bapak jualan apa aja? Jualan cabai. Tadi bapak presiden kesini ya, Pak? Iya, iya. Tadi ngobrol apa aja, Pak? Mau tanya itu harga cabai. Terus bapak jawab? Harganya 70.000. Terus respon? Murah sekali, Pak. Harapannya apa, Pak, dengan kedatangan bapak presiden kesini? Harapannya ya, harga sembako tidak terlalu tinggi. Terjangkau dari masyarakat. Bagaimana Pak perasaannya Pak Presiden datang ke sini? Ya, makasih dapat bantuan. Mau digunakan untuk apa, Pak? Bantuan modal. Makasih banyak ya, Pak. Pak Presiden tadi beli berapa kilo, Pak? 1 kilo 7 on. 1 kilo 7 on. Tadi dibayar berapa, Pak? Ya, kalau ke atas biasanya 300. 300.
Senang ya, Pak? Senang ya, Pak? Senang, ya. Oke. Terima kasih. Umurnya berapa, Pak? Umurnya berapa? Sabah. Jenengan? 50. Dari mana, Pak? Dari Cangker. Oh.